kalau makan duduk. Nah, dari sini saya definisi, kalau apapun kegiatan tidak sesuai dengan firman, maka abaikan. Paham ya, kita lihat. Makanya kemarin ada kegiatan di kantor, saya nggak ikut. Begitu saya dicuekin di sana, saya pulang. Artinya kenapa saya nggak ikut? Ya ada pakai balon taruh di perut, saya itu jalan gini, ada yang baring-baring segala macam, saya lihat di apa yang disiarkan di kantor itu. Kan saya udah nggak ada di sana, saya pulang. Itu saudara yang terkasih, kan itu tidak membangun kita dan saya bertentangan di hati saya, makanya saya pulang dari Jumat itu. Ya sudah itu yang terkasih, dengarkan firman, pegang firman, hidupi firman. Kalau ada apa-apa yang tidak sesuai dengan firman, abaikan. Cuek aja. Nah, dari saudaraku, percaya pada Tuhan, percaya pada utusannya, lakukan firman. Kemudian pengumuman. Pengumuman hari Rabu ibadah doa jam 7 malam di Jalan Gunung Tunggal. Lokakum. Hari Jumat jam ibadah jam 7 malam di Perman Kumbulin Blok D367 di rumah ini, dan hari Minggu jam 8 pagi di tempat ini. Selanjutnya jemaat kami undang bangkit berdiri, kita persiapkan persembahan kita, pujian nomor 11, sedikit waktu lagi Yesus datang. Mari kita angkat bunyi persembahan kita, kita berdoa. Terima kasih mengucap syukur firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang adalah jaminan kami, firman-Mu adalah kehidupan kami, ya Allahku. Terima kasih kami mengucap syukur, Engkau yang menguduskan dan memberkati setiap benih persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Yesus God.